ini baru berita heboh. Daerah kecil di Kranji melakukan penyemprotan antivirus dengan inisiatif sendiri. Keren banget. Ini baru berita heboh. Hebat banget inisiatifnya Bu RT, Bu RT Titin yang bikin untuk penyemprotan untuk di daerah LPG 1 sampai dengan LPG 5. Wah, hebat sekali. Terus terang nih beritanya sudah sampai Sydney, Australia. Hello ladies and gentlemen, how are you today? This is your little birdie talking. I'm reporting you from Sydney. Kali ini saya ada berita menarik dan bagus banget. Ini ada kepala RT di LPG, di jalan LPG. Sebentar, kayaknya saya punya nih detailnya. Saya baca dulu ya supaya jangan salah. Itu virus 19 itu gila banget. Jadi saya ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada Ibu Titin selaku ketua RT 0807 Komplek Pertamina LPG 1 sampai LPG 5. Apa kabar Bu RT? Kabar baik. Ya, ini kita ada di jalan apa ini Pak Bu RT? LPG Raya, LPG 2, LPG 3. Kita semprot dari LPG 1, LPG 2, LPG 3, LPG 4, LPG 5. Ya. Dan musola Al-Furqon, Al-Furqon ya, dan lapangan futsal, okay, dan jalan LPG Raya ya, keseluruhan. Udah lihat belum? Bu RT, jangan sakit dong ya. Aduh, hebat banget. Saya salut banget, salut banget buat Pak. Terima kasih banyak Bu RT Titin, juga kepada Pak Ustadz Taufik sebagai pengawas pengerja semprotan, juga kepada Pak Robi, Pak Didin, dan Pak Roy, juga tak lupa dengan Ibu Mina sebagai teamworknya Ibu RT. Aduh, itu gila, hebat banget. Gue salut banget, salut banget. Sampai yang di Sydney salut, itu benar-benar Ibu Titin, terus terang ya, saya tersentuh. Cuman mau bilang terima kasih banyak atas perhatian Bu Titin sama warga di LPG 1 sampai LPG 5. Begitu baiknya menjaga keharmonisan kehidupan warganya. Terima kasih banyak Bu Titin atas semuanya. Sekali lagi ya, semoga apa yang telah Ibu Titin laksanakan di LPG 1 sampai dengan LPG 5 bisa menjadi contoh atau semangat untuk daerah-daerah lain. Terima kasih sebanyak-banyaknya atas menjaga warga. Aduh, ngelihat kayak gitu bikin gerah, panas nih. Saya buka baju dulu ya. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Titin sebagai Kepala RT 0807 Komplek Pertamina Jalan LPG 1 sampai LPG 5. Juga kepada Bapak Ustadz Taufik sebagai pengawas pekerja semprotan, Bapak Robi, Bapak Didin, dan Bapak Roy dan Ibu Aminah. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak atas bantuannya, atas inisiatifnya. Sampai jumpa. This is your little birdie talking. I'm reporting you from Sydney. Gatos Sydney, ladies and gentlemen. Stay tuned. Terima kasih buat semuanya.